Jadi kesemua lapan pelumba telah pun mulakan aksi. Perhatikan bagaimana pelumba di lorong keempat sekarang ini. Salvin dan Kau yang mula mengorak langkah melakukan attack lebih awal. Dan turut diberikan saingan oleh pemenangkan perak tahun lalu, Yeo Kim Chee dari Kedah, yang akan mengiringi pis pelumbaan yang ditetapkan di Salvin dan Kau ini. Jadi ada jarak yang mula dipisahkan antara Salvin dan Kau. Savinder yang terlebih dahulu melakukan attack, dia terus memintas Yeo Kim Chee yang berada di sebelahnya. Dan ketika inilah kita melihat bagaimana dua peserta ini terus mengorak langkah, cuba meninggalkan enam lagi pesaing yang berada di tempat yang sedikit terkebelakang menuju ke 400 meter yang terakhir. Perhatikan bagaimana peserta di lorong yang ke-8 di peringkat awal, Hong Yan, yang terus mengintai kedudukan untuk menyaingi dua pelumba yang terus mengepalai pelumbaan ini menuju ke 100 meter terakhir. Dan di situlah Savinder Kau terus mempertingkatkan pecutannya sebelum meninggalkan peserta di tempat kedua, To Kim Chee, pingat perak untuk Kedah, manakala pingat gangsa pula diraih oleh peserta dari Pulau Pinang, Hong Yang, yang memenangi pingat gangsa dalam MSSM, manakala pemenang pingat emas dalam acara tersebut iaitu Padmaloshini dari Johor gagal untuk berada di podium. Jadi kita nantikan keputusan masa rasmi catatan yang dilakukan oleh Savinder Kaur. Biarpun gagal memperbarui rekod K ganti manti, tetapi emas dipertahankannya sebagai pada di Sukma Sarawak 2016. Jadi 2 minit 12, 0.76 saat untuk pingat emas bagi Savinder Kau. Jadi mungkin ada perkembangan yang menarik untuk pencak silat. Kita terus menjenguk sukan pencak silat.